Sebanyak 4 rumah hangus terbakar akibat dilalap si jago merah kemarin tanggal 22 Agustus tahun 2019 di Kelurahan Kampung Baru Sombalput telah mendapat bantuan berupa uang tunai dari YBMPLN sebesar 10 juta rupiah. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung kepada keempat pemilik rumah yang hangus terbakar tersebut disaksikan langsung oleh warga dan ketua RT setempat. Adapun masing-masing pemilik rumah yang terbakar itu antara lain 1. Hasis Daeng Rupa, 2. Suhardi Daeng Bela, 3. Sultan Daeng Nyiko, 4. Jabar Daeng Gasing. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung kepada keempat pemilik rumah yang hangus terbakar tersebut disaksikan langsung oleh warga dan ketua RT setempat. Kebakaran menghanguskan 4 rumah tersebut diperkirakan menderita kerugian kurang lebih 100 juta rupiah meskipun tidak ada korban jiwa. Atas adanya bantuan dari YBMPLN tersebut maka dianggap membantu meringankan penderitaan para korban bencana kebakaran. Demikian kata Ketua RT Kampung Baru Hasan Daeng Nipa. Editorial. Sebenarnya kami bilang ada 4 bantuan jadi harus di kampanye ini. Iya, siap. Artinya bukan diberikan kepada satu orang, Pak. Iya, iya. Iya, itu nih. Artinya di sini, Pak, kan ada pasukannya dalam di sana. Tetapi kalau ada yang istilahnya katanya bagi 4 saja kan bukan sesuai dengan keinginan penyumbang itu yang kami lakukan. Jadi anggaplah dari Bapak bilang dibagi 4 saja. Karena memang 4 rumah ini, Pak. Yang satu rumah itu terdiri daripada 3 kakak. Besar memang rumahnya tapi dia itu 3 kakak di atas. Bapaknya, anaknya 2. Tapi tidak masalah, Pak, yang jelasnya 4 itu tidak alam. Karena kami nanti kalau minta daftar, baru ada tanda tangannya. Iya, siap. Untuk pada orangnya kan. Iya. Itu masing-masing kakak kami kasih 2.5 juta. Alhamdulillah. Di sini ada totalnya itu ada 10 juta. Oh, iya. Bisa itu dihubung yang mana? Cik Mibela Ronggang, Nani. Ada yang bangun, ada yang bangun. Nah ini termasuk salah seorang korbannya nih, ini tiga. Nasariki kemang kada bantuan tapi ane laporan nang tama apa bala ke kita tak lapor apa ada yang cari kami informasi sudah yang kami dapat ya sudah ada empat rumah yang 4 rumah ini alhamdulillah nih bantuan dari PPN 2.5 juta satu rumah gede dari per rumah sih kan dari per kakak alhamdulillah terima kasih banyak Pak. Ya. Pokoknya si parua ki Pak. Ini ki Andre. Untuk saka karena banyak sangat penghasilan ini yang kami bagikan ke ibu sampai ini kita terima lagi mengurangi beban untuk kata ya iya jawab aja dulu iya iya di tengah ini dulu bagus Pak supaya kita ambil gambar iya terima kasih untuk sumbangannya dari YBMPLN dan Musaki PLN atas sumbangan kebakaran kepada kami yang terkena musibah di Kampung Baru Benteng Sombo-Opo. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada YB dan para Musaki PLN yang telah turut berpartisipasi untuk meringankan beban para korban kebakaran di kampung kami, Kampung Baru Sarombe, Kelurahan Benteng Sombo-Opo. Semoga bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Terima kasih.